Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya coba vlog ya. Restoran megah terbengkalai gitu loh. Ini lumayan gede juga, serem juga. Banyak toiletnya. Gitu, yang gelap gitu. Serem banyak orang gitu. Oke, saya coba vlog kayak gimana dalamnya. Saya masuk ke dari sini. Ini di wilayah Cirebon, Pantura. Coba kayak semacam diskotik kalau kayak gini. Oh, kamar mandi ternyata gelap juga. Kelelawar weh. Oh set, kelelawar pada istirahat, saya nganggu. Ada meja. Assalamualaikum. Kamar mandi. Bisa ke sana. Ini gede juga masalahnya. Ini toilet tuh laki-laki berarti ya. Macam lorong. Sayang banget ya, bangunan semegah ini. Buset, kaget saya diserang kelelawar. Untung gak kesambar matanya, cuma pipinya doang. Oke, saya keluar ke ruangan lainnya. Serem juga di tempat cuci tangan ya. Kelelawar pada terbang ini. Semacam loket atau kasir ini. Ada kipas angin ini juga. Gede juga ya ini restoran ya. Nah ini sama. Ini toiletnya lebih panjang lagi. Tapi kelelawarnya woy. Kesana kelelawar. Takut kena mukanya aja. Ini tempat cuci ya, cuci piring ya. Oke. Toilet lagi. Astaga ini. Apa itu? Suara tadi. Kami menyediakan mesin. Oh, ini mah iklan. Toilet wanita. Toilet wanita ke sana ya. Lorong, kayak semacam lorong rumah sakit. Sana pria kali ya. Oke, saya coba ke sini. Tuh, kelelawarnya itu loh bikin merinding. Sampah. Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa ya. Nanti saya sendirian. Panjang banget ya, udah sekitar 50 meter sih. Lawarnya masih terbang-terbang aja. Selingkuh. Masih ada tong sampahnya itu. Oh, masih ada. Banyak kotoran kelelawar. Kelelawar apa malet sih? Oh, setiap kamar mandi banyak sampahnya ya. Musola itu. Musola terus. Musolanya juga. Oh, tadi saya dari sana ya, udah jauh ya. Udah jauh, udah masuk jauh. Oh, ini tangga mau kemana ini? Oh, jemuran mungkin ya. Oh, ini musola ini. Iya. Musolanya terbengkalai juga. Ini tangga kemana ya? Assalamualaikum. Tempat apa sih? Karyawan, aduh silau banget. Tempat jemuran kali ya? Udah pada rontok, takut gak kuat tangganya. Serem juga deh, ini setengah 6 sore masalahnya.
ini musola. Assalamualaikum. Terpenggalnya juga itu apa sih putih-putih? Apaan ya? Gak jelas. Semacam apa dulunya ada gelandangan yang tinggal di sini ya? Tempat imam ya. Musolanya serem juga, gelap banget, nggak ada lampu. Udah berapa lama ini terbengkalai? Buset, mentok. Udah sini. Oke. Saya coba ke ini laki-laki berarti ya. Kira dia ada apa gitu. Ini laki-laki berarti kalau di sana tadi perempuan ya yang lewat tadi tembusnya tangga itu. Saya ke sini ke toilet laki-laki gitu. Laki-laki lebih serem juga ya. Permandinya kayak apa sih, keringnya pada akhirnya sih kering ya, karena udah lama. Oke, sabar ya, kaget ibu sholat tadi ya. Ingat pak, barang-barang Anda jangan sampai tertinggal. Oh ini tempat kencing ya, roboh sendiri, tak roboh sama siapa. Tapi atapnya udah pada rontok itu asbesnya. Astaga ya, maaf ganggu kalau sana saya ganggu. Oh ini ada tanda musola juga, berarti musolanya sama ya, perempuannya sama laki-laki gitu. Banyak sama-sama toiletnya beda tapi musolahnya sama, satu jalur gitu. Kosong semua, nggak ada tong sampah ya. Waktu di toilet wanita sih ada gitu, setiap toilet ini ada sampahnya. Kalau di sini nggak ada, usak keluarnya. Kalau ini sih baik-baik, nggak nyerang ya. Ini mungkin saya pakai senter cahaya. Kalau nggak, jadi takut, mungkin takut sama cahaya. Musola ke sana tadi ya. Begitu. Buset. 50 meter. Panjang banget. Oke. Saya udah keluar lagi. Keluarnya sampai keluar. Shit. Terbukali banget ya. Udah lama ini, berarti udah puluhan tahun ini kayak gini. Kotorannya. Kayak gini. Oke, saya mau ngeplok ke bangunan sana, karena ada lagi yang lebih serem dari ini. Ada orang. Oke, ada orang. Pikirannya apa sih? Makasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.